dos minsa do banhomar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini ketemu lagi dengan Bu Guru. Kita akan belajar mengenai unsur-unsur lingkaran yang telah kalian buat kemarin ya. Sebelum memulai pelajaran, mari kita baca basmalah bersama agar yang kita pelajari pada pagi hari ini akan lebih berkah, barokah, dan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap mendengarkan penjelasan dari Bu Guru ya? Selamat menyaksikan video berikut ini. Nah, kemarin anak-anak sudah belajar mengenai lingkaran. Lingkaran itu ada beberapa bagian. Yang pertama adalah titik pusat ya, seperti gambar tersebut. Nah, yang kedua itu adalah jari-jari. Jari-jari lingkaran itu adalah garis dari titik pusat lingkaran ke lengkung lingkaran. Seperti di gambar itu adalah garis OA, yaitu dinamakan sebagai jari-jari. Jari-jari dengan diameter itu berbeda ya. Nah, sedangkan diameter itu adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkung lingkaran dan melalui titik pusat. Nah, kalau di gambar itu diameternya itu adalah garis BC ya. Kalau OA itu adalah jari-jari. Kemudian unsur lingkaran yang ketiga adalah tali busur. Tali busur lingkaran adalah garis lurus dalam lingkaran yang menghubungkan dua titik pada lengkung lingkaran. Di situ tali busurnya adalah AC ya, garis A ke C. Yang keempat, unsur lingkaran adalah busur. Busur lingkaran adalah garis lengkung yang terletak pada lengkungan lingkaran yang menghubungkan dua titik sebarang di lengkung tersebut. Jadi yang di luar itu ya, garis lengkung yang warna kuning, yaitu garis lengkung AC disebut busur. Nah, lanjut unsur lingkaran itu selanjutnya adalah tembereng. Tembereng adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Nah, tembereng itu jika di gambar itu yang warna kuning ya anak-anak, luasnya ya. Nah, sekarang selanjutnya yaitu apotema lingkaran, yaitu garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur lingkaran yang tegak lurus dengan tali busur. Jadi apotema itu adalah garis OT ya. Nah, selanjutnya yaitu curing. Nah, curing adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua buah jari-jari lingkaran dan busur. Nah, curing ini biasanya berbentuk seperti pizza ya. Curing itu yang berwarna coklat, yaitu curing AOB. Oke. Nah, bagaimana anak-anak? Penjelasan mengenai unsur-unsur lingkaran tersebut sangat mudah dan sangat gampang dipahami. Kalau kalian belum memahaminya, silakan kalian gunakan gambar lingkaran yang kemarin kalian buat. Nah, sekarang ayo kerjakan soal yang Bu Guru berikan berikut ini di buku tulis. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai ya mengerjakannya? Nah, selanjutnya kita akan belajar keliling dan luas lingkaran. Di sini Bu Guru hanya akan mengingatkan sedikit mengenai rumus dari keliling dan luas lingkaran ya anak-anak. Keliling lingkaran di sini adalah panjang busur atau lengkung yang membentuk lingkaran. Rumusnya adalah 2 kali pi kali r. Sedangkan luas lingkaran adalah luas yang dibatasi oleh lengkung lingkaran. Rumusnya adalah
pi kali r kali r atau pi r kuadrat. Oke anak-anak, sekian materi mengenai unsur-unsur lingkaran dan sedikit mengulas mengenai keliling dan luas lingkaran. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai keliling dan luas lingkaran. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan penjelasan Bu Guru dengan baik dan mengajarkan soal pun dengan baik. Bu Guru pamit undur diri. Selamat belajar, jaga kesehatan, dan jangan lupa sholat 5 waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.